mayat tanpa identitas ditemukan di Masjid Baitu Tolibin, Gedung Mendiknas, Jakarta. Korban diduga meninggal dunia karena sakit karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Setelah mengetahui dan melihat kondisi mayat tersebut, saksi kemudian melaporkan kejadian kepada Polisi Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh Yulianto, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Tanah Abang. Menurut keterangan saksi, bahwa mayat tersebut dipastikan benar sakit semenjak beberapa hari yang lalu. Saksi yang merupakan marbot di masjid di mana korban ditemukan pun pernah mengajak korban untuk berobat. Namun korban menolak, yang kemudian selanjutnya korban hanya meminta izin untuk menumpang tidur di area sekitar masjid. Berdasarkan keterangan saksi, kemudian petugas kepolisian mengambil tindakan dengan mengamankan dan memeriksa TKP, mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi, membuat laporan dan kemudian membawa mayat ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Aibda Teguh Yulianto, Binmas Gelora Tanah Abang, Tribrata TV, Salam Tribrata.